Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua sekali. Along Asyad sini. Along cuma mau tolong. Hari ini Along berada di salah sebuah unit di East Ledang. Okay, East Ledang. Owner ni dia nak sewakan rumah ni, dia nak minta tolong kami jualkan rumah ni. Jadi macam biasalah, sebelum kami sewakan, sebelum kami jual, saya akan bagi anda visual tour. Engkau susah nak sebut. Yang ringkas supaya anda dapat tahu susunan layout rumah ni macam mana. Okey, macam biasa kita akan mulakan dengan pintu depan. Okey, yang ni pintu depan dia. So ini adalah tempat parking dia. Luas. Alhamdulillah. Cukup luas. So masuk-masuk saja. Ha, ini tempat dia. Kita masuk je ke dalam. Kita ada ruang ni. Ini kita boleh letak kita punya apa tu? Tempat letak kunci, cermin sebelum kita keluar rumah untuk kita nak check diri kita lastly. Masuk ke dalam. Ke dalam ni dia ada ruang tamu yang cukup luas. Cukup luas. Ni dia combine kan, ini ruang tamu dia, itu dining area dia. Tapi sebab dia tak ada blockage nampak tu. Hoi, panjang sampai ke belakang. Okey. Jadi sebelah ruang tamu ni, ha ni ada adalah sedikit garden kan untuk anak-anak main kat luar. Okey. Ini adalah powder room untuk tetamu kita. Dia attach sekali dengan bilik belakang ni. Ha, attach sekali dengan bilik. Ini adalah bilik bawah. Okey. Bilik bawah ni sama, ada sedikit lighting kat tepi ni. Okey. Yang ada connect dengan parking area tadi. Siap ada dengan wardrobe. Ha, ini bilik air tadi, dia attachkan dengan powder room tu. There you go. Terus, ha, ini adalah dining area. Ini dining area, dia akan sambungkan dengan kitchen. Ha, ini kitchen dia, ini island dia. Ini pintu store. Ini adalah pintu connect dengan kawasan parking tadi. So, andai kata kita beli barang dapur, tak perlu ikut ruang tamu. Kita beli barang dapur, terus sampai ke sini. Daging, ikan semua terus kat sini. Terus letak kat dapur. Tak perlu lalu ruang tamu. Okay. Belakang ni, ini kita panggil dia dry kitchen. Dapur-dapur nak melawar. Okay. Ini wet kitchen. Where the real cooking happens. Okay, dekat sini lah. So, belakang ni adalah tempat mesin basuh dia. Mesin basuh dia. Dryer dia. Okay. Bawah ni ada satu bilik. Andai kata kita ada maid, dia jadikan ni sebagai bilik maid. Ada bilik air dia. Ha, ini bilik air dia. Okay. Okay, rasanya selesai bahagian bawah. Kita akan naik ke atas. Ni dining tadi. Ha, ni ada sedikit. Katakanlah kita nak minum teh, minum kopi kat luar. Ha, ni boleh. Kalau tak nak minum ke depan, kat belakang ni boleh. Ada ruang. Okay. So, ni kita akan naik ke atas. Tangga dia besar, luas. Boleh naik turun 2-3 orang. Kita terus saja ke family area atas. Okay. So, ini family area atas. Okay. So, family area dia cukup luas. Cukup luas. So, sini boleh letak sofa, boleh letak TV, boleh letak working area. Atas ada 3 bilik. This is the master room. Ini adalah bilik 2. Dan lagi satu lagi sini. Bilik 3. Macam biasa, kita akan mulakan dengan master bedroom dia. Master bedroom dia ni, alhamdulillah, cukup luas, cukup besar. Ini boleh buka boleh membuat 1, 2, mungkin 3, 4 katil ni saya rasa ni. Ni ada ruang wardrobe dia. Ini perempuan suka lah ni. Macam biasa, setiap kali bercakap pasal wardrobe, Allah akan cakap, ini lelaki punya, ini perempuan punya, ini si suami punya, ini isteri punya. Kalau ada rezeki lebih, dapatlah semua ni kat suami. Kalau tak, mungkin satu ni lah. Mungkin satu. Okay? So, ni ruang wardrobe dia. Ha, depan ni ada balcony. Ada balcony. Okay? Balcony dia tu nak tutup boleh, nak buka boleh. Kalau nak pakai besi, boleh tutup. Ya, mana tu nak beryoga kat atas ni ke? Bersenam mungkin. Ha, ini bilik air. Ini bilik air. Sinki macam biasa, master bedroom mesti kena ada dua. Suami satu, isteri satu. Okay? Tak boleh berkongsi, tak boleh berkongsi. Ha, ni tempat mandi dia. Toilet dia. Macam biasa, sinki memang tak boleh nak kongsi. Tapi, tang ni boleh. Yang ni boleh. Suami isteri boleh kongsi. Ni tak ada isu. Tak ada isu masa sinki tadi. Okay. So, kita selesai tang master ni. Kita pergi ke bilik seterusnya. Yes. Next room dia. Ha, ni. Ini bilik 2, bilik 3. Lebih kurang sama.
masih luas, boleh muat kata king kata queen, ada ruang wardrobe dia. Nah, ni bilik air dia. Okey. Bilik ketiga pun sama. Luas. Boleh tak kata king kata queen, boleh tak meja study kat sini. Ada ruang wardrobe dia. Ada bilik air dia. Okey. So dari sini kita lebih nampak rumah ni dia ada 4 bilik, 3 atas 1 bawah. Dan ada satu bilik ekstra kat belakang, so kita mengidah 4, last one lah. Okay. So, view hari ni mudah, simple, ringkas. Jadi, kepada sesiapa yang berminat nak set appointment dengan Along, tak susah, macam biasa, boleh call Along, message Along, WhatsApp Along. InsyaAllah, kita set appointment, mungkin rumah ni rumah yang anda cari. Sekian, itu saya. Along cuma mau tolong. Assalamualaikum.